Saudara, ratusan murid sekolah dasar di Gorontalo menggelar sikat gigi massal yang diprakarsai Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gorontalo. Sikat gigi massal dilakukan untuk memberikan edukasi pada siswa tentang cara menyikat gigi yang baik dan juga benar. 400 murid sekolah dasar di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo melakukan sikat gigi massal di halaman kantor PDAM Bone Bolango Sabtu siang kemarin. Kegiatan ini digelar oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Gorontalo untuk memberikan edukasi ke siswa tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sejumlah petugas kesehatan juga memberikan penyuluhan dan pemeriksaan gigi secara gratis pada murid sekolah dasar. Tak hanya memotivasi, para murid juga mendapatkan pengetahuan baru tentang cara menyikat gigi yang benar. Mendapatkan hadiah dan saya alhamdulillah minimal kami mengenalkan dulu bahwa kesehatan gigi itu salah satu pilar untuk kesehatan anak-anak utamanya ya. Karena salah satu upaya mencegah stunting yang program pemerintahan sekarang, apa artinya gigi yang baik kalau ternyata kesehatan giginya buruk?